Suara alat musik untuk mengiring atraksi barongsai terdengar nyaring dan membuat warga Manu Antama berhamburan mendekat. Dua singa berlompatan melewati halang rintang dan membuat jantung penonton berdebar hebat. Ya, aksi ini dihelat untuk menyambut pembukaan gerai Baby Shop. Sebelum atraksi barongsai dimulai, warga sekitar sudah memadati lokasi. Atraksi barongsai ini memang menjadi pembuka yang dipersembahkan untuk menghibur warga dan memiliki arti berkah. Selain itu, warga juga sangat terhibur lantaran barongsai juga bagi-bagi angpau untuk pengunjung. Kita hari ini tanggal 19. Saya lihat mana? Sini. 19 Oktober 2019 ada grand opening di Dungdung Baby Shop Manu Antama. Kita mengundang barongsai supaya warga sekitar tahu kalau di sini kita ada baby show. Okay. Supaya mendatangkan ramai orang ke sini. Makna barongsai kalau buat kita orang Chinese itu kita mendatangkan hoki ya. Tuh, supaya banyak-banyak orang datang ke sini bagi-bagi rezeki. Kita kan bagi-bagi angpau. Yang didudung baby shop fasilitasnya, nah, apa aja sih yang ada di sini? Kita bergerak di bidang ini, peralatan bayi dan anak, baju, dot bayi, pampers. Tapi kita fokus ke barang-barang yang besar, stroller, gitu-gitu. Nah ini luar biasa, animo masyarakat Manuan ini luar biasa. Satu hari customer yang datang ke sini di angka 100 lebih, luar biasa. Nah, harapan baby shop hadir di Manuan, kita menjadi berkat bagi wilayah Manuan. Itu tujuan utama kita, ya. Kita nanti setelah ini akan ada baksos, selalu ada baksos di sini. Yang pasti Idul Fitri kita baksos. Nanti kita waktu umat Kristiani Natal, Christmas kita juga baksos. Didirikan oleh tiga pria, bisnis baby shop ini bermula dari komunitas motor gede, di mana akhirnya berhasil menciptakan suatu bisnis untuk dunia mom and kids. Meski bertolak belakang antara moge dengan dunia ibu dan anak, namun ketiga owner optimis untuk menjalankan bisnis baby shop tersebut. Terbukti diungkapkan Hari, jika satu hari customer bisa mencapai ratusan pengunjung. Kedepan mereka juga akan rutin menghelat kegiatan parenting di gerainya. Selain mama belanja, juga dapat memperoleh ilmu untuk tumbuh kembang si kecil.